أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين صدق الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي لا إله إلا الله الصلاة والسلام على رسول الله ala li wasabi wa mawalahu man tabil min qiyamah ma ba'du faqala Allahu ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim in huwa illa rajulun iftara allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin in Hua ari itu utusan illa rojulun eta kajaba hiji lalaki iftaro anu nyieun itu rojul alallahi kalawan Allah kalawan nami Allah nami jenengan atau atas Allah kalawan Allah kadziban kana bohong wa ma nahnu jeung wa ma jeung teu nahnu ari kami lahu kaitu rojul bimu'minina eta anu ariman kabeh
Bismillahirrahmanirrahim. In hadza huwa hari itu utusan illa rajul eta kajabari kilaki iftara anunya itu rajul alallahi ka Allah kadiban kana bo wa ma sarta nahnu ari kami lahu ka itu rajul bimukminina eta anu ariman kami. Bismillahirrahmanirrahim. In the huwa ari itu utusan. Aima tegesna henteu ar-rasulu ari utusan. Illa rajulun eta kajaba hiji lalaki. Iftara adunian ieu rajul alallahi kalawan Allah kadiban kana bohong. Wa ma sanhta nahnu ari kami lahu kadiyarujul bimu'minina eta anu aiman kami. Ae musaddiqina tegesna anu ngabenerkeun kabeh fil ba'si dina ba'as dibangkitkeun ba'dal mawati sabada maut. Terjemah surat Al-Mu'minun ayat 38. Saestuna manehna teh tayalian ngan ukur jalma anu nyieun kabohongan kalayan asmana Allah jeung kaula sarerea teu hayang iman ka manehna. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat nomor 38. Saya setuna marinate tayalian dan ukur jalma anu'in kabohongan kalayan asmana Allah jeung kaula sarerea teu hayang iman kamanehna. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin rahimakumullah. Dalam beberapa ayat ke belakang dan di beberapa ayat dan surat yang lainnya, Allah memberikan itibar kepada kita dan juga memberikan sebuah berita yang pada akhirnya memberikan ketenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana para rasul ditentang, tidak dipercayai, diabaikan, dihina, bahkan diancam akan dibunuh. Bukan hanya dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang mana memang awal adanya perlawanan
pengingkaran, kekufuran secara besar-besaran itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Adam pertama, Nabi Idris juga tidak lama dilanjut dengan Nabi Nuh. Di sini juga disampaikan beberapa kaum. Ada kaum Ma'ad, kaum Samud, dan lain sebagainya. Bahkan sampai terakhir kaum Bani Israel sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam, itu tidak sedikit banyak yang mengingkari akan ajaran ataupun risalah yang dibawa oleh para rasul. Bahkan di sini disampaikan mereka menyatakan tidak akan percaya karena para rasul itu hanya sekedar membawa sebuah kebohongan, menyampaikan berita-berita bohong atas nama Allah. Hadirin rahimakumullah, dari beberapa umat-umat terdahulu sampai sebelum Nabi kita, bahkan umat Nabi akhir zaman, ini banyak sekali yang mengingkari. Nah, perlu kita fahami bahwa dari orang-orang yang membangkang, yang tidak menerima hak, mereka adalah orang-orang yang diberi Allah nikmat, para pemuka, orang-orang kaya, orang-orang mulia yang mempunyai kemuliaan dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan kemampuannya. Kemarin kaum Ad yang punya kehebatan arsitektur fisik yang sangat luar biasa, kaum Samud juga mereka pandai dalam berdagang atau berniaga. Bani Israel juga dimuliakan oleh Allah, Bani Israel juga diunggulkan oleh Allah dari umat-umat yang lainnya. Jadi orang-orang yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai nikmat, yang mempunyai kemuliaan, ini mudah sekali menjadi orang-orang yang kufur. Ini mudah sekali menjadi orang-orang yang menentang atas risalah. Sebaliknya, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, ini mudah sekali, bahkan banyak dan sangat mudah membenarkan risalah. Nah, ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Nabi adalah mantan-mantan abid, ahli-ahli sufah, adalah orang-orang perantau yang dari Paris, dari Gifar, dan lain sebagainya, dari Yaman, datang dengan membawa perbekalan apa adanya. Bahkan Abi Dzar Al-Ghifari tidak membawa apa-apa. Selama 40 hari di Mekah, tidak makan apapun, hanya minum air zam-zam. Ingin tahu mana yang bernama Muhammad, tetapi tidak terang-terangan karena takut. Nabi Isa juga adalah kaum Hawari, orang-orang yang miskin. Bani Israel yang pinggiran. Begitupun Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa adalah Bani Israel yang tertindas. Adapun orang-orang suku Kurdi, suku Kipti, itu orang-orang penguasa di Mesir pada saat itu, menentang kepada risalah Nabi Musa. Tetapi Bani Israel yang saat itu dalam keadaan tertindas sangat mudah mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ini seringkali terjadi, dan ini lumrah
dari zaman nabi ke nabi. Bahkan nabi pun sempat terkelabui. Karena nabi mengajak iman kepada geden ataupun pimpinan tokoh-tokoh orang Mekah. Dengan mereka akan iman, mereka akan mengikuti nabi dengan satu syarat, jauhkan orang-orang hina. Aku akan datang ke tempat pengajianmu, ke tempatmu, dengan catatan jauhkan Bilal, jauhkan Mu'ad, jauhkan Jai dari tempat itu. Karena kami tidak ingin bersentuhan dengan orang-orang hina seperti mereka. Rasul pernah sempat mengiyakan apa permintaan mereka. Rasul pernah mengajak berdiskusi kepada sahabat ahli sufah pada saat itu, pada sahabat-sahabat Nabi. Tetapi turun ayat Allah, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghudwi wal ashal. Tenang, biarkan mereka yang ingin mengajakmu, menyatakan beriman kepadamu dengan catatan menjauhkan engkau dari orang-orang yang hina, dari orang-orang yang tertindas dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya menurut Allah yang mulia adalah mereka orang-orang yang sabar. Mereka yang mulia dengan kemuliaan Allah. Mereka yang mulia dengan kesabarannya. Nah, jadi di saat kita mendapatkan kemuliaan, di saat kita mendapatkan kemewahan dengan harta, dengan kedudukan, dan lain sebagainya, maka sebaiknya dan seharusnya kita benar-benar waspada. Jangan sampai apa yang kita rasakan, kenikmatan yang kita miliki, ini sebenarnya adalah lanjuran ataupun istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita sadari ini membawa kita kepada kekufuran. Dan ini juga pernah dialami seperti halnya oleh Korun, oleh Sa'labah, dan mungkin sekarang masih banyak Korun-korun masa kini, Sa'labah-sa'labah masa kini, yang dia terjerumus atas semua kenikmatan yang dia miliki, atas semua kemewahan yang dia miliki, yang tadinya rajin ibadah dengan kemewahannya, dengan kesibukannya justru menjauhkan dia dari ibadah, bahkan mendekatkan dia kepada kekufuran tanpa ia sadari. Tapi sebaliknya, jika kita mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan kemiskinan, mendapatkan kebutuhan yang sangat banyak, mendapatkan tanggung jawab, ini sebenarnya kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang memanggil kepada kita agar kita datang kepada Allah. Jadi kita harus berhusnudzon. Jangan sampai di saat ada musibah kita punya anggapan, wah ini Allah murka kepada kita. Di saat kita mendapatkan penyakit, wah ini adalah azab kepada kita. Nah, sebaiknya kita tidak seperti itu, tapi kita berhusnudzon kepada Allah. Allah bukan sedang menazab, Allah bukan sedang menyiksa ataupun murka, tapi Allah sedang menyayangi kita dengan cara seperti ini. Allah sedang memanggil kita. Karena dengan adanya musibah, dengan adanya cobaan dan lain sebagainya, ini lebih mudah menaiki tangga-tangga derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi pun, para nabi yang mempunyai derajat tertinggi, nabi kan ada ratusan ribu, rasul
itu ada pimpinan nabinya. Tapi semua para nabi itu pasti mereka mempunyai balai. Orang yang paling banyak balainya, cobaannya adalah para rasul. Sumal amsal, pal amsal. Lalu para kekasih Allah, para tabi'in, tabi'an dan waliullah, para ulama seterusnya. Pal amsal, sumal amsal. Tetapi para nabi yang derajatnya paling tinggi adalah ulul azmi. Mereka adalah yang sangat banyak, yang sangat luar biasa mendapatkan cobaan kehinaan di dunianya. Nabi Musa, kita tahu Nabi Musa bagaimana ia ditindas, bukan hanya Nabi Musa tapi seluruh golongannya dan Bani Israel ditindas oleh Fir'aun, oleh kaum Kibti. Nabi Ibrahim jelas diuji bagaimana ia harus berlawanan dengan keluarga, dengan bapaknya, dan harus mengorbankan anaknya. Ini sebuah cobaan yang sangat besar. Nabi Isa juga sama. Kita tahu betapa Nabi Isa, dia tidak mempunyai rumah satupun, selalu mengembala, dan dia diancam akan dibunuh. Dan mereka banyak yang meyakini Nabi Isa telah dibunuh. Nabi Isa dan Nabi Nuh juga sama, disampaikan dalam beberapa ayat sebelumnya. Ini adalah orang-orang yang begitu hebat melalui cobaan-cobaannya, melalui kefakirannya, melalui ujiannya dan sebagainya. Nah, orang-orang yang punya cobaan yang sangat besar, orang-orang yang punya musibah yang sangat banyak, ini sangat berpotensi untuk mendapatkan martabat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat berpotensi, sangat berpeluang. Bahkan orang yang masuk Islam dari melalui perjuangan sahabat saja, dalam usul fikih disebutkan ta'adul wa tarojih, bahwa di mana ada sahabat, rawi sahabat, yang satu Islam sebelum Futuh Mekah, yang satu Islam setelah Futuh Mekah, maka itu lebih unggul rawinya, sahabat yang masuk Islam sebelum Futuh Mekah. Karena kebanyakan yang masuk Islam setelah Futuh Mekah itu mereka masuknya dalam awalnya itu karena memang sudah dikuasai, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika Abu Hurairah dengan Abu Sufyan, atau misalkan Khalid bin Walid dan Abu Sufyan, ketika dua hadisnya berlawanan atau bentrok, ikhtilaf, maka yang dimenangkan adalah hadis Khalid bin Walid atau yang masuk Islam sebelum Futuh Mekah. Nah, maka kita juga bisa, di saat kita mungkin sekarang ada ajengan yang ini, misalkan ajengan ini orangnya terlihat senang, mobilnya bagus, tanahnya luas, rumahnya bagus. Nah, yang satunya lagi ajengan mobil juga tidak punya, rumah segitu ajanya, segitu seperti itu adanya, tanah juga tidak, ya mungkin hanya punya rumah. Maka di depan Allah yang sangat berpotensi mendapatkan kemuliaan adalah orang yang rumahnya sederhana, yang mungkin tidak punya mobil. Kenapa? Karena itu berpotensi sangat besar untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita malah sebaliknya terkadang. Kita mengikuti ajengan yang rumahnya bagus, mobilnya bagus, sawahnya luas, istrinya lebih dari satu, pengikutnya banyak, pesantrennya besar. Tetapi satu lagi ajengan, mungkin dia hanya ajengan RT,
Mungkin usahanya juga tani, bahkan taninya juga adalah milik orang, sawahnya juga milik orang lain. Dia menyewa sawah, hasilnya dibagi dua. Istrinya cuma satu, dan itu segitu juga sudah uyuhan. Bajunya, sarungnya paling wadimor. Tidak pernah dia memakai BHS. Kopeahnya tidak pakai awing. Kopeahnya pakai non. Atlas. Ada kan peci atlas? Ataupun pecinya yang sudah ada jamur pakaiannya hitam-hitamnya itu, atau yang sudah warna kuning, warna merah. Itu bukan style ya. Gus butuh tuh ya Toma. Mungkin kita memandang seperti itu. Kita dalam arti punya menganggap, wah itu ajengan yang punya pesantren yang lebih mulia yang harus kita ikuti. Ajengan yang mobilnya Fortuner itu, Fortunernya PRJ lagi, itu lebih mulia daripada ajengan yang tidak punya mobil. Salah. Tetap in akromakum indalohi atkokum. Tetapi dari segi dohir, dari fasilitas, dari lahiriah, itu lebih sangat mudah sekali menaiki derajat kemuliaan orang yang dalam sisi duniawinya banyak musibah, fakir dan lain sebagainya dibanding dengan yang senang. Terbukti Nabi Sulaiman lebih mulia, maaf, Nabi Isa lebih mulia daripada Sulaiman. Nabi-nabi ul azmi adalah orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang ya seperti itu adanya. Terbukti. Karena apa? Karena ada fasilitas untuk melatih. Walaupun punya teori, tapi tidak ada fasilitas, ya percuma. Jadi cara berenang yang cepat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ari anclub karena cain te, maka hese susah untuk cepat berenang. Cara melatih otot itu ada tricep, ada otot apa six pack, itu caranya seperti ini, tapi tidak pernah datang ke gym, tidak pernah olahraga. Teori bagus. Tetapi tidak bisa membuktikan, tidak bisa latihan, maka percuma semua itu. Tetapi walaupun tidak ada fasilitas, maaf, tapi kalau sudah ada fasilitas, maka sangat mudah. Orang kaya susah untuk berlatih sabar, karena tidak ada fasilitas. Orang yang punya kemuliaan, yang selalu diajeng-ajeng, yang dia selalu diagung-agungkan, semua orang cium tangan, melewati, ketika melewat orang tungkul gitu kan. Ada acara yang terhormat. Wah, yang terhormat Bapak anggota anu misalkan ya. Susah. Saya rasakan itu susah. Mangga dipayun. Kalau menurut saya pin dina ieu mah nyangges. Camat, kades, dinas eta rungkul we gitu kan. Susah. Nah, tetapi bukan berarti kita harus ya tetap bagaimana takdir. Karena hadis mengatakan apapun nasib kita itu sebenarnya ajib. Jadi malaikat tafadhuh dua. Ada yang turun, ada yang naik. Turun membawa nasib, membawa catatan ajal dari Allah Mahfud. Apakah senang, bahagia, miskin, kaya, sukses, gagal, sakit, sehat. Yang dua-duanya itu adalah af'alullah. Rabbana maholak tahadha batila subhanaka faqinadha banar. Nah, nanti diambil lagi oleh malaikat hafadhah yang kedua. Apakah dibawa ke si jin ataukah dibawa ke iliyin. Jadi semuanya baik. Jadi kita tidak bisa memilih
mau kaya, mau miskin, tidak bisa memilih. Karena sudah selesai. Pilihan kita hanya satu. Mau sobar, mau aral. Mau syukur, mau kufur. Itu saja. Jadi sekarang kita tidak perlu mempersiapkan bagaimana jadi orang kaya, bagaimana jadi orang miskin, bagaimana jadi orang yang terpandang ataupun tidak, itu tidak usah kita siapkan karena sudah disiapkan. Tapi yang kita siapkan adalah mental menghadapi jadi orang kaya, menghadapi orang miskin. Dan ketika kita ditakdirkan menjadi orang yang mulia, hayatuna dunia, dunianya baik, nah kita sudah ada persiapan. Karena kalau kita tidak punya persiapan, nah ini celaka. Sebaliknya, kita ketika tidak mendapatkan kedudukan, kita juga sudah disiapkan. Jadi kesimpulannya dari beberapa ayat ini bahwa para kaum-kaum nabi terdahulu itu yang banyak menentang kepada risalah adalah orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang mulia, para pembesar, orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena mereka merasa lebih mulia sehingga kesenangan itu sangat mudah mendatangkan akan kekufuran. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak kemulia punya kemuliaan, orang yang hina, yang miskin, yang penyakit dan lain sebagainya. Ini sangat mudah sekali mendapatkan pintu hidayah, membenarkan apa yang dibawa oleh risalah. Karena orang-orang yang hina, orang-orang yang mendapatkan musibah, ini sangat berpeluang, sangat ada peluang sangat besar, kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilewati oleh para rasul ulul azmi. Mereka mendapatkan derajat paling tinggi di atas derajat para nabi yang lainnya. Shadaqallahul azim. Tchau.